Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi siaga 1 dari serangan PKI. Saya Alwi bin Muhammad Al-Afos, pimpinan Majelis Taklim Al-Munawir Bekasi, menginfokan bahwa di dinding kediaman saya ada coretan lambang silang merah, diduga dari pihak yang ingin melakukan upaya teror kepada saya. Kejadian tepatnya tadi malam Jumat 16 Februari 2018, kurang lebih sekitar jam 12 malam, sepulang saya berdakwah membahas dari bahayanya kebangkitan PKI. Oleh karena itu, dengan datangnya rekaman singkat ini, saya mengajak kepada semua para pecinta ulama, jaga guru-guru kita dari kebiadaban PKI atau orang-orang yang ingin membuat kisruh di NKRI yang kita cintai ini. Lindungi mereka dan awasi gerak-gerik orang-orang yang mencurigakan di lingkungan kita masing-masing. Wahai kalian PKI atau orang-orang yang ingin membuat kisruh di NKRI ini, semakin kalian bungkam kami dengan teroran, maka semakin kami akan lantang menyuarakan kebenaran. Kami para habaib rindu dengan syahid. Demi Allah, nyawa kami murah untuk menjaga NKRI dan kemuliaan agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.